40 hektar. Putra Jaya. Waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, ya, dia cuba pindah kota. Waktu itu Kuala Lumpur, Bapak Ibu, adalah pusat perdagangan ataupun pusat bisnes. Dan pada waktu yang sama juga, Kuala Lumpur juga adalah pusat administration ataupun pusat pemerintah. Jadi keadaannya gimana kalau dua dalam satu? Ya, padat ya, padat dan masalah sosial. Jadi dia pindah untuk pusat pemerintahan, dia pindah dari Kuala Lumpur ke satu tempat. Okay? Jadi dia ada tiga pilihan. Masa waktu mau buat, ada tiga tempat nama yang coba. Satu namanya Janda Baik. Janda Baik itu nanti kita ke arah Genting Highland, kita akan lewat sana. Satu lagi namanya Tanjung Malim. Nantilah kita ke arah ke Highland. Tanjung Malim ini kita panggil sekarang Bandar Perapang. Di sana ada pabrik bikin mobil yang paling besar di Malaysia. Dan satu lagi dipanggil Perang Besar. Kenapa tempat ini terpilih? Kerana dia satu jalan daripada bandara terus ke Kuala Lumpur. Ya. Jadi tempat ini diubah Bapak-Ibu. Sawitnya dibuang, dibikinnya apa? Danau buatan manusia, ya. Dan dibikin jembatan, ya, terhubung antara pulau, ya, buatan manusia ini. Okay. Dengan pembinaan pada waktu itu kurang lebih 20 bilion ringgit pada waktu itu. Banyak orang bilang Mahathir ini bapak permodenan. Kerana apa, Bapak Ibu? Kerana kalau hari ini kita mau kota sebegitu, bukan lagi 20 bilion. Sudah lebih. Okay. Jadi setelah siap, kota ini ditukar menjadi nama Putrajaya. Putra itu mengambil nama Perdana Menteri kita yang pertama, bapa kemerdekaan, bapa yang membawa kemerdekaan Malaysia, dipanggil Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj namanya. Okey, digabungkan nama Jaya. Jaya itu bermaksud sukses. Dan hari ini dipanggil Putra Jaya. Dan hari ini Putrajaya menempatkan lebih kurang 36 kementerian, okay, yang ada di Putrajaya. Dan yang satu uniknya, Bapak Ibu, pembinaan Putrajaya ini adalah 100% anak Malaysia. Maksudnya dari arsitek sampailah pekerja yang ada di bawah, ya. Dan setiap gedung yang kita lihat nanti, Bapak Ibu, dia ada motifnya tersendiri. Tapi rata-rata motifnya itu lebih kepada Islam, geometrik, ya. Di situ ada satu masjid bagi Masjid Putra, satu-satu masjid yang warna merah jambu, ya, yang dia ikut seperti satu masjid di Maghribi, di Morocco, ya. Dan kita juga akan makan malam di sana, ya. Boleh kita makan, ya, karena sudah jam 7. Kalau jam 7 udah orang di sini sudah start makan, sudah makan malam, ya. Dan nanti kita bekerja baru, jadi kita naik jalan tol. Saya takut nanti jalan tol jalan yang macet nanti lapar. Boleh kita makan di sana nanti, ya, di tepi danau. Okey, itu. Dan yang bilang tadi peraturan, ya, Bapak Ibu. Okey. Kalau orang Muslim di sini, kita ada dua undang-undang. Satu undang-undang sivil. Kalau mencuri di tempat itu sama juga di Indonesia. Satu lagi sama juga di Indonesia, undang-undang syariah atau syari'i, atau lebih senang bagi undang-undang Islam. Orang Islam di sini tidak bisa main nomor togel. Tahu dong nomor togel, jadi, ya. Yang kedua, kalau minum arak, tak bisa, walaupun di dalam rumah sendiri. Yang ketiga, waktu Ramadan, ya, kalau dia tidak puasa,
kalau makan di tempat umum ditangkap juga. Sama kan di nation ditangkap. Dan ditangkap akan dibawa ke pengadilan, Bapak Ibu. Kita pergi mahkamah syariah. Untuk kasus yang pertama denda 2000. Kalau berulang dia bisa sampai 10,000 dan dipenjara. Ya. Jadi bagaimana polis, Pak Polisi tahu orang ini Islam atau bukan? Pak, gimana? Dia makan waktu bulan puasa ditangkap. Jadi orang itu bilang, saya bukan orang Islam. Jadi bagaimana Pak Polisi tahu ini orang Islam atau bukan? KTP. Dia harus lihat di KTP. Okay. Di KTP, Bapak Ibu, ini KTP orang Malaysia, Bapak. Hanya orang Islam yang di bawah ini akan tertulis Islam. Kalau yang non-Muslim tidak tertulis. Jadi Pak Polisi akan lihat namanya dan lihat di bawahnya tu ada Islam. Berarti orang ini orang Islam. Ah ya. Dan KTP ini, Bapak Ibu, lagi 10 tahun ya. Lagi 10 tahun. KTP ini akan jadi kartu untuk semua. Kartu ATM bisa juga. Kartu kredit bisa juga. Kartu SIM pun bisa juga di sini. Dan untuk kartu isi uang ya, kredit, e-wallet ya, itu juga bisa di sini. Masuk uang, jalan tol, pakai. Ya. Nah, sekarang ini kalau kita ke bank-bank di Malaysia, Bapak Ibu, kalau mau buka rekening ya. Kalau di Indonesia masih tulis orang lagi isi. Ini tidak ada lagi. Sini anda ambil kita punya KTP ini, dimasukkan dalam reader. Semuanya keluar. Nama. Identiti kita semua akan keluar. Jadi dia print. Dan kita hanya tuturkan tanda tangan. Okey. KTP sakti. Kalau kartunya rosak harus ke Dukcapil. Kita panggil apa? Jabatan Pendaftaran Negara. Harus tukar. Tidak ada lagi manual. Ya. Ya. Mungkin tidak lama lagi, Bapak Ibu, saya dengar ya, bisa juga jadi paspor orang Malaysia. Nah, sekarang paspor kita sudah digital ya, tidak ada cop lagi ya. Nanti Bapak Ibu, kita besok masuk ke Singapura ya. Di Singapura tidak ada lagi cop. Ada yang pernah masuk ke Singapura? Belum pernah. Belum pernah satu pun. Satu. Yang terakhir bila? Sebelum PKP. Sebelum COVID. Okey, sebelum COVID itu bagi saya ya, Bapak Ibu, Singapura ni dia ini kalau dulu tahun 1979, 78, 80 Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei. Kita ni kita kirikan negara kelas dunia ketiga, betul. Tapi hari ini Singapura sudah di depan. Dia jadi first class. Ya, sudah jadi first class. Dan sekarang dia cuba mau jadi world class. Ya. Nanti kita masuk besok kita bisa lihat negara Singapura ni, Bapak Ibu. Antara negara yang paling terbersih di dalam dunia, Singapura 10. Ya, saya rasa nombor 5 tu. Antara pelabur yang tersibuk di dalam dunia, nombor 3, Singapura. Antara mata wang yang paling besar, nombor Singapura. Ya, dan juga negara yang punya banyak CCTV, Singapura. Besok kalau kita masuk ke Singapura, kalau kita bisa lihat Pak Polis dan kita beruntung lah. Sering saya bawa orang masuk, mungkin dalam 20 kali, hanya 1 kali pun baru jumpa Pak Polisnya. Jadi Bapak Ibu heran, gimana? Mana pergi Pak Polisi? Semua ni dalam katul ya CCTV. Okey? Okey, sebelum kita malam lagi, okey? Karena nanti malam, saya tidak bisa lagi, apa? Komentari sebab nanti pakai lampu, jadi supirnya silau. Okey,
Jadi untuk peraturan di Singapura Bapak Ibu, okey, yang masih lagi dengar, masuk ke Singapura Bapak Ibu, chewing gum tidak bisa masuk. Tahu chewing gum, permen karet, tidak bisa masuk langsung. Rokok, kalau ditanya petugas, dibilang tidak bisa. Saya pernah bawa rokok, ditanya, bawa rokok, bawa. Tapi sudah dibuka lah. Ya,